balik lagi di channel aku. Mau berada channel kali ini kita ada menu makan lagi, konten makan lagi kita kali ini. Di sini ada bakso taichan kuah merah dan ada bakso bakar dan ada pentol dosnya ini dari bakso taichan kuah merah ini. Oke, saya sudah beberapa kali mencoba bakso taichan kuah merah ini. Ini adalah bakso taichan Caimel berlokasi di Rumah Starang Kelapa KM 10 Palembang, alang-alang lebar ya. Tempatnya di komplek Pondok Palem Indah. Bakso taichan yang saya coba kali ini cukup enak guys. Di sana ada menu bakso rusuk, bakso urat, bakso daging, bakso telur, bakso apa namanya kikil, ada semua guys. Tapi untuk bakso rusuknya tadi saya mau pesan sudah ini habis, dan saya ini memesan bakso daging dan bakso urat. Oke guys, di sini jadi pembelian baksonya ini kita mendapatkan sos. Nah, di sini ada mie. Nah, dan di sini ada keunikan juga dari bakso biasa yang menggunakan cabai yang berwarna merah. Ini adalah tekstur bakso uratnya. Dia ini memiliki daging yang padat, dan ini adalah tekstur bakso bakarnya, dan ini adalah tekstur pentul dos. Untuk bakso bakarnya ini menggunakan daging ayam dan tekstur yang kenyal dan nikmat. Dan ini adalah untuk tekstur bakso dagingnya yang cukup besar dan enak sekali. Oke guys, jadi di sini ada bakso bakarnya guys. Kita coba dulu bakso bakarnya. Dulu sempat ada rasa-rasa bumbu barbeque pedas dan manis bakso bakar ini. Sekarang tinggal yang pedas dan manis saja karena orang-orang di sini ini kurang minat dengan yang rasanya bervariasi gitu. Untuk tekstur dagingnya ini cukup kenyal guys dan tidak lembek. Dan ini kita coba kuah merahnya guys, bakso kuah merahnya. Pedasnya pas guys. Kita tambahin ini, saya sudah campur cabenya dan saus guys di sini. Nah, dan di sini ada bakso dosnya guys. Spesial di bakso taichan ini menggunakan bakso dos untuk tambahan pentol guys, variasi guys. Dan ini ada kecap, kita tambah kecap karena kalau kita bungkus nggak dikasih kecap guys di sana guys, kita tambahin sendiri di rumah guys. Mantap sekali. Waktu itu saya sempat mereview konten dari mie aminnya guys, dari bakso taichan ini. Mie aminnya itu mie ayam seperti apa namanya, bertekstur yang agak sedikit tebal itu guys, dan mie ayamnya itu enak, mie aminnya itu guys. Nah, kita coba pentolnya ini guys. Tekstur dagingnya itu berasa guys, padat, kenyal, dan terasa kasar guys. Enggak kayak kenyal-kenyal dan enggak punya tekstur itu guys. Enak guys. Dan ini pentol dosnya, kita coba. Hmm.
Bakso di sini dibanderol mulai dari harga 15 ribuan plus dapat bonus pentol dos 3 buah pentol guys. Nah ini kita coba bakso yang besar guys, bakso urat. Mantap guys, bakso uratnya itu beras sekali guys. Kalian harus mencobanya, untuk kalian yang di wilayah Palembang pasti ketagihan mencobanya. Bisa follow atau cek di Instagramnya Bakso Taichan, cek email, nanti saya tag Instagramnya sini. Buat kalian yang mau makanannya di review atau dibuatkan konten, boleh DM lewat Instagram saya. Nah di sini saya akan datang untuk sekitar wilayah Palembang, atau kalian boleh kirim makanan ke alamat saya. Dan untuk bakso ini saya memang akui, memang tekstur daging dan kuahnya itu enak. Dia bukan kuah merah saja guys, ada kuah biasa. Tapi yang the best di sini kuah merahnya ini guys. Dan ini juga bakso makanan. Mantap. Hanya 2000-an harga bakso makanan. Untuk yang bakso dagingnya tadi itu kita bagikan ke membantu di balik konten ini. Asli ini enak ya. Bakso guys. Tadi saya mau buat konten ini berdua guys, cuman yang satunya ini yang Apita marah agak kurang pede guys, dan saya juga sudah lama nggak buat konten makan ini guys, karena banyak kesibukan kuliah, tugas-tugas guys. Dan untuk meluangkan waktu ini cukup sedikit buat konten ya guys. Tekstur dagingnya itu enak. Habis ya guys, asli nggak bohong, emang bener-bener enak. Atau satu lagi makanya. Di sini bisa dipus tambahan kuah kacang guys untuk mentolnya.
Oke, see you in the next video. Sampai di konten-konten berikutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Beri support saya terus melalui komentar. Dan kasih kritik atau saran, guys. Request-request tempat-tempat makan di sekitar wilayah Kota Palembang atau konten wisata. Konten-konten saya ini bergerak di bidang kuliner, wisata, otomotif, dan musik. Jadi kalian boleh kasih tahu info-info saya melalui Instagram atau email saya di muhammadfaridadi25@gmail.com. Oke, see you di next video, bye.